meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, pemerintah telah menggelontorkan bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan kepada keluarga penerima manfaat KPM yang benar-benar membutuhkan, sebagaimana halnya KPM Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor ini. Sebelum tahun 2024 itu ada 650-an ya, tapi alhamdulillah pemerintah setelah menambahkan kuota dari 650 itu sekarang menjadi 2.166 KPM. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali buat masyarakat kami. Ya mudah-mudahannya ke depan pemerintah lebih perhatikan lagi ya terkait bantuan beras, memang sangat diterima oleh masyarakat kami. Dan mudah-mudahan lebih kuotanya dilebihkan lagi, karena memang kami yang tahu dan turun ke lapangan memang luar biasa antusias masyarakat itu mengharapkan sekali ya bantuan tersebut. Bantuan beras yang sudah diwacanakan selama 6 bulan tersebut disambut sumringah oleh KPM yang jumlahnya mencapai ribuan. Untuk menghindari adanya kerumunan atau antrian yang panjang, pihak desa juga telah menjadwalkan pengambilan tersebut. Nata selaku Kesra Desa Tugu Selatan berharap agar bantuan tersebut dapat membantu masyarakat dan tepat sasaran, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Dari Desa Tugu Selatan, Cisarua, Rijal RI TV mengabarkan.